dan kami melaporkan rencana naturalisasi yang diminta oleh pelatih. Ada 7 pemain naturalisasi yang akan mungkin kita hire nanti ke negaranya di Belanda. Mereka semuanya berasal dari Belanda. 2 yang sudah pasti, 5-nya sedang kita jajaki. Presiden menyampaikan dalam ini tidak ada masalah karena itu permintaan dari pelatih. Tak mau melakukan kesalahan yang sama saat proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Wales. PSSI lakukan hal ini untuk 2 pemain keturunan yang bersedia membela timnas Indonesia jelang Piala Dunia U20 2023. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan membeberkan 2 nama pemain yang sudah setuju dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia U20. Kedua pemain itu yakni Ivan Jenner, Jong Utrecht, dan Justin Hubner Wolverhampton. Adapun proses naturalisasi itu bertujuan untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023 yang digelar di kurang dari setahun lagi. PSSI harus bergerak cepat jika timnas Indonesia U20 mau menggunakan jasa pemain naturalisasi. Jika berkaca dari proses naturalisasi di level timnas Indonesia senior, Jordi Amat, Sandy Wales, dan Senpatinama membutuhkan waktu cukup lama untuk dinaturalisasi. Oleh sebab itu, PSSI harus melakukan manuver secara cepat. Pada jumpa pers yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 8 September 2022, Muhammad Iryawan membeberkan bahwa sebanyak 2 dari 7 pemain yang diincar sudah setuju untuk dinaturalisasi. Sementara 5 pemain lainnya masih dalam penjajakan. 2 pemain yang sudah setuju bergabung dengan timnas Indonesia U20 dibocorkan oleh Muhammad Iryawan ketika dirinya menunjukkan sebuah dokumen. Pemain pertama adalah gelandang Jong Utrecht, Ivan Jenner, dan pemain kedua adalah bek Wolverhampton, Justin Hubner. Sebagai langkah berikutnya, Muhammad Iryawan mengutus Indra Safri ke Belanda untuk berbicara lebih lanjut kepada orang tua kedua pemain tersebut. Di Belanda, Indra Safri juga akan meminta restu dari kedua orang tua, Ivan Jenner dan Justin Hubner. Oh iya, naturalisasi nggak boleh nggak ada, harus ada, itu sudah kita profiling. Kita meski kesana nanti, pastikan lagi ke orang tuanya. Karena ini anak kecil ya, kata Muhammad Iryawan kepada awak media di Jakarta. Kalau saya ada waktu, saya berangkat menyampaikan bahwa ini dipakai betul untuk Indonesia. Tapi mungkin nanti perwakilan kos Indra Safri dengan tim lah yang kesana, mohon doanya biar cepat karena ini permintaan daripada tim, tutupnya. Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang gerak cepat yang dilakukan PSSI untuk kedua pemain naturalisasi? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih, salam olahraga, salam sehat, semoga Indonesia selalu jaya, jaya, jaya.